Bismillahirrahmanirrahim. Jadi termasuk amalan yang utama dilakukan di awal 10 bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyamil ashr. Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah illa rajulin kharaja bimalihi wa nafsihi walam yarji' min dalika bisyai'. Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Walaupun dengan jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan diri dan hartanya dan dia tidak bawa kembali lagi apa yang dia bawa itu. Artinya semuanya habis termasuk nyawa-nyawanya. Hanya itu yang bisa mengalahkan. Maka amalan yang terbaik itu salah satunya diantaranya berzikir. Berzikir itu adalah takbir. Takbir itu ada mutlak dan ada muqayyad. Ya, takbir yang mutlak itu kita lakukan dari awal Dzulhijjah, ya, sampai akhir hari Tasyrik. Tapi kalau yang muqayyad itu di pagi hari sampai akhir hari Tasyrik. Ada yang mengatakan dari malam Aid sampai akhir hari Tasyrik. Terutama saat kita berjalan menuju ke masjid, ya, menuju sholat Id, itu diunjurkan kita bertakbir. Jadi takbir dan talbiyah itu beda. Takbir itu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ilham. Kalau talbiyah itu diucapkan oleh orang yang menunaikan ibadah haji ataupun umrah, setelah dia berikhram, kemudian dia ambil miqat, mulai saat itu dia niat haji ataupun umrah, maka mulai saat itu dia dianjurkan untuk mengucapkan talbiyah. Sampai dia melihat Ka'bah, menunaikan ibadah haji dan umrahnya. Jadi lafadznya pun berbeda, artinya juga berbeda, dan peruntukannya juga berbeda. Labbaik Allahumma labbaik itu artinya ketika orang ini datang menuju ke rumah Allah. Ketika kita dipanggil, ya Husain, labbaik. Wahai Husain, labbaik. Labbaik itu artinya menyambut panggilan. Hadir, menyambut panggilan. Ya, itu biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Seorang ayah memanggil anaknya pun, ya Ahmad, labbaik. Biasa seperti itu. Ya Fulan, labbaik. Nah, itu Allah memanggil kita. Allah memanggil kita, makanya kita datang menyemui panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Datang dalam keadaan mensucikan diri, membawa dosa, minta ampun kepada Allah, dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala.